Ini kan baru bergabung dengan timnas ya, sepekan terakhir ini ya. Gimana nih penyesuaiannya? Kan kalau teman-teman kan dari 2 pekan sebelumnya, 3 pekan ya. Kalau aku sih cuman lagi pemulihan aja Mas ya. Balikin kondisi soalnya habis libur. Hari lah karena dari kemarin belum ada aktivitas, ini baru gabung seminggu sih. Paling fokus buat balikin kondisi dulu sih. Agak mepet gak sih Mas waktunya dengan untuk nanti peak performance di SEA Games nanti Mas? Enggak juga sih. Soalnya kan habis event juga. Habis event ya. Yang lain juga baru selesai Pro Liga juga. Jadi ya cuman balikin kondisi aja sebenarnya. Kalau chemistry. Gak pengaruh ya. Soalnya pemain masih yang tahun kemarin sih kebanyakan 90% masih sama. Minus Sigit Puturandu aja ya paling. Iya. Mas ini kan target dari Menpora sendiri emas untuk mempertahankan medali emas sendiri. Gimana Mas dari Mas Ripon sendiri melihat persaingan? Insya Allah sih bisa Mas. Insya Allah bisa. Kalau untuk sekarang lawan paling berat mana nih? Masih sama. Masih sama ya? Ya yang Thailand ya? Thailand sama Filipina. Mungkin kayak Vietnam juga bisa tuan rumah mungkin. Persiapannya lebih panjang kan? Dan kita belum lama udah gak pernah lihat. Karena gak pernah ikut-ikut antar klub Asia kan. Jadi belum tahu sih. Itu menjadi kesulitan tersendiri gak? Buat membaca peta kekuatan. Iyalah, yeah. Kita gak pernah ikut apa, gak pernah ikut Liga Indonesia. Mas ini kan SEA Games pertama main di luar tadi ya. Gimana Mas dapat pengalaman apa aja dari sisi Nagano? Jamnya tuh dari 12. Apa, ya? Apa perbedaannya mungkin apa dari permainan dari apa gitu? Beda, pasti beda sih Mas. Pasti beda sih. Cuman ya kalau volume kurang lebih sama. Perbedaannya kayak misalnya ya lebih disiplin gitu. Intensitas pertandingannya lebih tinggi. Soalnya kan banyak klub di sana. Banyak untuk setelah SEA Games nanti apakah tetap di sana apa di Surabaya sama Ater atau gimana? Tahu nih. Masih belum. Soalnya kan kontraknya mulai season tuh bulan September ya kalau September. Masih nunggu. Masih nunggu. Kalau pengennya pengen main di sana lagi apa Indonesia, Mas? Sana aja. Sana lagi. Mungkin negara lain gitu Mas, ada ini enggak selain Jepang apa? Kalau di Asia ya sana aja sih. Mas. Jepang ya paling ini ya. Negara lain? Turun dong. Iya ya kan. Cuman top-topnya di Jepang ya. Jepang ya sih kalau buat Asia, kalau buat Liga. Makanya pengennya di sana lagi kalau ada kesempatan. Ada pembicaraan mungkin sama Nagano atau tim lain mungkin dari tim besarnya di sana? Kalau ada sih ada aja, cuman ini agak susah sih. Proses izin dan lain-lain kan harus benar-benar klik dulu baru bisa putusin ya. Back to back nih ya juara SEA Games ya Mas. Mudah-mudahan sejarah. Siap, makasih banyak Mas Ritan ya. Oke.